saat engkau harus bekerja di luar rumah saat pandemi COVID-19. Saat ini, pemerintah menghimbau masyarakat untuk meminimalisir beraktivitas di luar rumah. Hal tersebut dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Begitu juga antisipasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengambil kebijakan work from home bagi karyawannya. Meski demikian, tidak semua orang bisa melakukan himbauan tersebut. Satu di antaranya adalah karena tuntutan pekerjaan yang memaksa dia tetap bekerja di luar rumah. Beberapa keluarga mengeluhkan aturan perusahaan yang tetap menganjurkan suami atau ayahnya bekerja di luar rumah. Di sisi lain, ada beberapa orang yang memang harus mencari nafkah di luar rumah, seperti pedagang atau dipor. Bahkan mereka mengaku jika tidak mencari nafkah keluar rumah, mereka akan kelaparan. Karena memang tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini menjadi dilema. Jika ia bekerja keluar rumah, risiko terpapar virus corona akan semakin rentan. Sedangkan jika ia tetap di rumah, ia akan kelaparan. Kedua kasus tersebut sama-sama mempunyai risiko berujung pada kematian. Untuk kasus kedua, seseorang sudah dipastikan bisa mati karena kelaparan. Sedangkan kasus pertama, banyak orang yang sudah positif COVID-19, ia bisa sembuh. Dan beberapa orang dengan sistem imunitas tinggi bisa kebal terhadap virus ini. Maka untuk menghindari mudarat yang lebih besar, kasus pertama boleh ditempuh, yakni masih diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah dengan menerapkan cara-cara seperti yang kami jelaskan berikut ini. 1. Tawakal penuh pada Allah. Ketika seseorang dituntut bekerja di luar rumah, niatkan untuk mencari nafkah agar keluarga di rumah tidak terlantar. Banyak berdoa dan minta perlindungan kepada Allah. Selain itu, penerapan physical distancing atau protokol medis lainnya juga perlu dilakukan untuk menghindari terpaparnya virus corona. Bentuk tawakal seorang muslim adalah dengan membaca doa keluar rumah. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang keluar rumah, lalu dia mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, yang artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Maka dikatakan ketika itu, engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kedua, bersihkan diri. Bagi mereka yang terpaksa keluar rumah, begitu sampai rumah, jangan dulu menyentuh keluarganya, apalagi rebahan. Yang harus dilakukan pertama adalah mandi dan keramas, untuk menghilangkan badan dari paparan virus. Ketiga, mencuci pakaian yang terpakai. Tak hanya tubuh yang harus dibersihkan, baju yang dipakai saat keluar rumah harus langsung direndam menggunakan deterjen, kemudian kucek dan bilas hingga bersih. Selain itu, benda-benda yang dipakai juga harus dicuci sampai bersih. 4. Konsumsi makanan sehat. Demi menangkal virus corona, sistem imunitas tubuh haruslah kuat. Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi vitamin atau makanan seperti buah dan sayur. 5. Olahraga teratur. Sudah banyak penelitian tentang manfaat orang yang sering berolahraga dan menjaga tidur yang cukup akan meningkatkan kekebalan tubuh seseorang untuk terhindar dari penyakit dan stres. Semoga tips-tips di atas bisa diterapkan terutama bagi Anda yang harus bekerja di luar rumah saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Semoga niat baik Anda dicatat sebagai pahala dan diberkahi rezekinya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW bersabda, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali engkau akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang engkau berikan kepada istrimu.